Claro. Ini yang terkait di berita. Berita. Kalau videonya ada di mana ya? Kasih lihat ya. Apinya dong, mundurin dikit dong. Nah, ini. Nah, gitu Bang. Bang. Yang diduga dilakukan oleh Bupati Boyolali yaitu Sendo Samodro dengan menyuruhkan agar tidak milih Bapak Prabowo dalam Pilpres 2019 pada tanggal 4 November 2019 kemarin. Selain itu, Bupati Boyolali dalam menyampaikan pidatonya mengatakan Pak Prabowo asu di hadapan masyarakat Boyolali dalam acara kegiatan Forum Boyolali Bermartabat. Maka patut diduga atas tindakan yang dilakukan oleh Bupati Boyolali yang merupakan pejabat negara telah melakukan tindakan dengan mengajak masyarakat Boyolali untuk tidak memilih Bapak Prabowo Subianto dan dengan menghina yang bernada provokatif. Sehingga pernyataan tersebut merugikan capres nomor urut 02 yaitu Pak Prabowo Sandi. Atas pernyataannya itulah menguntungkan peserta pemilu lainnya yang mana saat ini masuk dalam masa kampanye. Maka berdasarkan dari hal tindakan yang dilakukan oleh Bupati Boyolali tersebut, maka kami mendampingi si pelapor untuk membuat pengaduan kepada Bawaslu terkait tindakan yang dilakukan oleh dari Bupati Boyolali itu telah melanggar pasal 282 junto pasal 306 junto pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, karena Bupati Boyolali ini adalah pejabat negara yang harus bersikap netral. Karena tidak netral. Terbang. Thank you.